Teman, berjumpa lagi di channel Andreas Anggit. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat cara membuat kopi, minuman kopi yang rasanya kurang lebih mirip-mirip dengan kopi Janji Jiwa yang berbahan dasar kopi, susu, dan juga gula aren. Nah, sekarang itu kan lagi ngetren nih minuman-minuman kopi. Nah, jadi memang banyak coffee shop yang ada di berbagai tempat. Misalnya sekarang ada kopi Janji Jiwa, kopi Kulo, Els Cafe, kopi Kini, kalau di Lampung kopi Moyo dan sebagainya. Nah, kurang lebih saya akan membuat minuman kopi yang rasanya mirip-mirip dengan kopi Janji Jiwa. Nah, untuk itu ikuti terus video ini dan tonton sampai habis. Nah, teman-teman, inilah bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat kopi yang rasanya mirip-mirip dengan kopi Janji Jiwa. Pertama, ini adalah susu bubuk, cukup 3 sendok makan bisa kamu berikan. Nah, bisa juga dengan susu cair yang berwarna putih itu. Kedua adalah bubuk kopi hitam, bisa kopi apa saja. Nah, tapi saran saya, kamu akan lebih enak itu menggunakan kopi yang jenisnya itu kopi lanang. Nah, kopi lanang itu lebih nikmat dibandingkan biji kopi yang lain. Terakhir ialah gula aren. Nah, gula aren ini lebih rendah glukosanya daripada gula putih biasa. Nah, bagaimana kalau tidak ada gula aren? Nah, kamu juga bisa menggunakan gula merah. Tapi akan lebih baik kalau menggunakan gula aren karena rasanya lebih nikmat. Adalah potong gula menjadi bentuk-bentuk yang pipih. Nah, kemudian buat secukupnya dan kemudian juga masukkan bubuk kopi ke saringan. Nah, kalau kamu tidak punya filter khusus untuk kopi itu, kamu bisa menggunakan saringan teh. Nah, kemudian juga siapkan 2 gelas air panas. Nah, yang satu nanti untuk menyeduh kopi. Dan juga yang satu nanti kita akan letakkan, akan menyeduh gula aren di sini. Terus sekarang kita aduk gula merahnya yang sudah saya masukkan ke gelas ini. Kita aduk. Oke, dan selanjutnya ialah memasukkan, menyaring kopi. Kopi yang sudah diletakkan tadi ke gelas yang sudah berisi susu skim itu. Oke. Sudah kita masukkan, kalau sudah kita saring kopinya, sekarang kita aduk dengan susu skim yang tadi sudah kita masukkan lebih dulu. Oke, ini ialah memasukkan gula aren yang sudah kita seduh ke dalam gelas.